Minangka tarekah piken ngungkulan macet di tol Soroja, Soreang, Kabupaten Bandung, akses jalan Soroja Gading Tutuka, ges dibuka turta saya gadi pake minangka alternatif piken masyarakat, anu boga karap ngajuk juga lelewak Soreang, serta Ciwidei. Pembangunan akses jalan Soroja Gading Tutuka, Reng Seluyu, karena targetnya tak bisa dipakai dina usum perenatal turta tahun anyar. jauna jumlah kendaraanan Nuuka luarar To Soroja, Soreang Kabupaten Bandung, Dina Preata Tourta Anyar remen mecungguken macet di Jalan Tosroja Alphavatu. Pikenmungkulan eta macete akses Jalan Seroja Gading Tutuka, Ges dibuka tur siap dipakai piken Jalan alternatif masyarakat, Ana sejak ngajug juga kalwak Soreang Sarta Cuwiday. Lian Teta, pembangunan akses Jalan Soroja Gading tutuka gesreng sedipaju luyu karena target nyata bisa dipakai di prean nata tur Bagantina tahun. Gading ini kita sudah lakukan open traffic secara penuh, artinya tidak ada lagi kendala-kendala eh, kaitan dengan pekerjaan proyek. Namun perlu dipahami bahwa memang eh, saat ini belum adanya sinyal. Rambu-rambu lalu lintas, untuk itu kami berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas kaitan dengan mengatur lalu lintasnya. Sakumanu Bewaraken Samewena, lalawak Bandung Tebeh Kidul, gegek ku wisatawan nalika usum prepanjang. Dibuka naik akses jalan Tosoroja Gading Tutukate di Piarap bisa jadi alternatif, bikin ngungkulan macet Patalimar limar ganunga lalawak sore yang turut ngaliwatan ngeliwatan gerbang Tosoroja. Yuna Kurniawan Bandung TV